kerja hari ni. Dari mana je nampak? Aku ada satu tempat yang seronok. Nak ikut tak? Mana? Ikut je lah. Kau mesti suka aku punya. Okey lah. Eh, hey, ramai aku dah. Aku ada benda best untuk kau cuba. Benda? Ekstasi merupakan sejenis dadah perangsang atau khususnya dipanggil stimulan jenis amfetamin ATS. Ia merupakan dadah yang bertindak ke atas sistem saraf pusat. Nama kimianya ialah methyldioxyamphetamine atau MDMA. Ia lebih dikenali dengan nama ecstasy, love drugs, hug drug dan disco biscuits. Ia lebih kuat daripada bahan kimia induknya iaitu methamphetamine. Ecstasy dijual dalam bentuk tablet kecil atau kapsul berwarna kuning atau putih. Ada juga yang berwarna merah jambu, ungu, biru, berbintik-bintik atau berjalur-jalur. Terdapat berbagai-bagai bentuk tablet seperti bentuk hati dan rabbit. Buat ni boleh bagi kita lagi feel dan high. Cubalah. Lebih kurang 30 minit kemudian, dadah itu telah mula menunjukkan kesannya. Adam menjadi semakin high dan lebih bertenaga untuk berparti. Ekstasi dapat membuatkan seseorang berasa gembira dan menambah tenaga penggunanya. Ekstasi bertindak meningkatkan aktiviti neurotransmitter serotonin, dopamin dan noradrenaline di bahagian otak. Serotonin terlibat dalam pengawal aturan beberapa proses di dalam otak termasuk mood, emosi, tidur, nafsu makan, kebimbangan, memori dan persepsi. Rembesan serotonin ini merangsang tubuh pengguna dan membuat pengguna berasa gembira. Ini menyebabkan pengguna berasa bahagia, keinginan untuk bersosial semakin bertambah, peningkatan rasa empati dan kesukaran untuk tidur. Kesan dadah ini bertahan selama 6 hingga 8 jam, malah boleh berlarutan sehingga 24 jam. Mereka menjadi semakin ketagih kepada pil ekstasi sehingga perlu mengambilnya setiap hari. Semakin hari, Adam menjadi semakin ketagih dengan pil ekstasi. Dia mengalami kebimbangan yang teruk dan tidak dapat menumpukan perhatian dalam kerjanya. Dia sering terfikirkan pil ekstasi dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mengambilnya. Sampai satu hari, Adam sudah tiada duit untuk beli ekstasi dan mula melakukan jenayah. Beberapa bulan kemudian. Mulai sekarang, aku dipecat. Selepas Adam dipecat, dia tidak mempunyai kerja dan dia sering mengambil pil ekstasi. Pada suatu hari, Adam ingin ke kelab malam tetapi dia tidak mempunyai duit. Nak buat apa dengan duit tu? Ada nak ke mana lagi? Awak nak ambil duit mahu semua ni. Lalu, mula bertindak agresif terhadap ibunya. Selepas berparti di kelab malam dan mengambil pil ekstasi, Adam dan Ali mula berjalan tanpa arah tujuan di atas jalan. Tiba-tiba, semenjak kemalangan itu, Adam insaf akan kesalahannya dan meminta bantuan daripada pusat serenti. Namun, semasa menjalani program rawatan dan pemulihan, dia mengalami kesukaran akibat sindrom tarikan ekstasi. Pada hari pertama, Adam mengalami kemurungan dan berasa sangat letih. Dia tidur lebih lama daripada biasa. Pada hari kedua, Adam mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mengambil pil ekstasi. Selera Adam juga meningkat dan dia sering berasa lapar. Selepas hari ke-10, Adam masih mengalami perasaan yang tidak menentu, sukar untuk tidur dan ketagihan yang tinggi. Manakala simptom-simptom lain mula berkurangan. Selepas 2 bulan, kitaran tidur, tahap aktiviti dan perasaan Adam kembali normal. Di Malaysia, terdapat beberapa kes tentang penyalahgunaan ekstasi. Menurut laporan dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, jumlah penagih yang mengambil dadah jenis ATS di Malaysia meningkat tahun demi tahun. Pada tahun 2018, jumlah penagih ATS ialah 954. Menurut surat khabar berita harian pada tahun 2018, seorang guru telah didakwa memiliki ekstasi. Pada tahun 2017 pula, berita harian melaporkan bahawa pelajar dan nelayan ambil dadah ATS.
pada tahun 2019 bernama telah melaporkan pasangan kekasih berumur 16 tahun dan 18 tahun positif dadah ekstasi dan syabu. Sekiranya anda ada masalah berkaitan dengan penyalahgunaan dadah, hubungilah AADK pada nombor Dadah, bukan mainan. Anda cuba, anda sengsara.